Oke teman-teman, kali ini kita di Wisata Kahyangan Skyline, dan tepatnya wisata ini ada di bawah lereng kawasan Dieng Kabupaten Wonosobo. Di sini kalian bisa berselfie foto sepuasnya, banyak tempat spot foto keren-keren pokoknya. Jangan khawatir, di sini fasilitasnya lengkap, dari parkiran luas dan lain-lain. Dari atas sini kita bisa melihat pemandangan Telaga Menjer tepat di atasnya. Bisa kalian lihat sendiri di sini tempatnya bersih, dan satu lagi udaranya di sini sejuk sekali. Pokoknya kalau udah di sini pinginnya berlama-lama deh. Nih, dang. Kamu jadi kembang desa iki. Oke, gak lama-lama saya akan coba naik ke jembatan kaca ini, kayak apa rasanya. Wih, ternyata dari atas jembatan kaca ini rasanya ngeri-ngeri rasanya, tapi asyik juga dari atas rasanya. Oke, buat teman-teman yang penasaran rasanya naik jembatan kaca, bisa kalian buktikan sendiri kayak apa rasanya. Kalau saya sendiri rasanya kayak ada ngeri-ngerinya, kalau kalian sendiri, rasanya gimana coba, kalau udah di atas jembatan kaca kayak gini, tulis di komentar ya. Selanjutnya saya akan berkeliling ke atas wisata Kahyangan Skyline ini, mau lihat keindahan tempat wisata ini sampai ke atas. Gimana? Keren bukan tempatnya di sini? Tempatnya di sini cukup luas, bisa teman lihat sendiri, dari atas sampai ke bawah sono pokoknya.
sini juga ada tempat foto keren lagi, tepat di tebing atas telaga.